Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocah Dolanan. Kali ini saya akan membagikan video membuat miniatur traktor bisa diremot dengan bahan-bahan bekas ya. Ini untuk bahannya menggunakan stick es krim, dinamo bekas RC. Untuk mesinnya sendiri menggunakan bekas mainan anak-anak ya ini. Nah, tinggal di lem-lem pakai lem bakar. Rodanya juga nih bekas mainan. Nah, untuk remote controlnya menggunakan WPL D12. Untuk receiver menggunakan WPL D12 beserta baterainya, servo bawaan WPL D12. Ini WPL ya. Nah, untuk bak belakang ini menggunakan kardus, dilem, bannya bekas mainan anak-anak, dilem juga. Bawahnya pakai stick es krim, pakai selang untuk biar rodanya bisa berputar. Mari kita coba nyalakan. Baterainya kita isi dulu. Ini menggunakan baterai Dynamax. Bisa diisi ulang ya. Kita nyalakan remote-nya. Nah, begini sudah nyala ya. Kita nyalakan ini. Ini teman-teman, belok. Keren kan teman-teman? Terima kasih.